Malam dulur semua, malam ini untuk wilayah perempatan Kediren ya, Jalan Purwodadi Pendetan itu untuk malam ini kembali banjir dulur semua. Untuk dulur-dulur semua yang tidak melintas Purwodadi Krendetan, diimbau untuk mencari jalan alternatif lewat Pendowo, karena di timur jembatan Sembir, itu air sudah tinggi dulur semua. Dan untuk jalan ke arah Segiluh, juga sudah tergenang air. Tadi dapat informasi untuk di Taman Bagian juga sudah tergenang air dulur semua. Untuk jalan Bagulen Cangkep untuk sementara tidak bisa dilewati. Untuk dulur-dulur yang ingin melintas di Bagulen Cangkep untuk mencari jalan alternatif, dan bagi dulur-dulur yang ingin melintas di jalan Purwodadi Krendetan untuk mencari jalur alternatif. Itu aja dulur-dulur informasi untuk sementara, disambung nanti lagi ya dulur-dulur. Mari. Nah dulur semua, itu nampak jalan ke arah Purwodadi, tepatnya di timur jembatan Sembir, airnya terus meninggi dulur semua. Ini sudah dalam sekali dulur semua, untuk kendaraan sudah tidak bisa lewat karena ketinggian air. Bagi dulur-dulur yang ingin melintas di jalan Purwodadi Krendetan, dimohon untuk mencari jalur alternatif lain. Nah ini dulur semua, ini air itu terus naik dulur semua, terus naik, bahkan sangat cepat sekali, dan ini ke arah desa ke Pedukuhan Segiluh, desa Bagulen, jalan juga sudah tergenang air. Nah itu dulur semua, air sangat cepat sekali naiknya. Nah itu dulur semua. Nah, ini jalan ke arah Segiluh, itu sudah tergenang air. Jadi untuk kendaraan tidak bisa melintas di jalan ini dulu semua. Itu sudah tinggi sekali dulu semua. Bagi dulur-dulur yang tidak melintas di jalan Purwodadi Krendetan, dimohon untuk menghindari jalan Sembir. Dan bagi dulur-dulur yang hendak melintas di jalan Bagulen Cangkrep, dimohon untuk mencari jalur alternatif lain, karena untuk jalan di depan Koramil Bagulen sampai ke jembatan Keposong ya, jembatan Posong perbatasan Kali Rejo Bagulen itu sudah tergenang air juga dulur semua. Nah itu dulur semua, jalan menuju Segiluh itu, wah ini cepat sekali naiknya dulur semua. Itu air mengalir lumayan cepat sekali. Itu aja dulur semua.